Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatul Anam Abdul Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang serba susah saat ini, jalan keluarnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita minta tolong pada Allah. Kita minta tolong sama manusia, dia juga lagi butuh duit. Dia juga lagi kebingungan. Dia juga lagi kesulitan. Jalan keluarnya adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta tolong kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nah, Allah udah kasih tahu jalan keluarnya adalah jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Ujian corona ini kita harus sabar, tetap tenang, tetap tegar, tetap ikhlas, tetap bahagia. Jangan lupa tetap bahagia. Dengan bahagia kita ridho terhadap ketetapan Allah, ridho kepada ketetapan Allah, sabar terhadap musibah, itu balasannya besar. Kita sholat dihitung khusyuknya berapa, khusyuknya dikit, pahalanya dikit, khusyuknya banyak, pahalanya banyak. Kita ibadah dapat pahala, dihitung pahalanya, sabar pahalanya sangat besar dan tidak terhitung, hadirin sekalian. Jadi bisa saja ibadah-ibadah kita ringan, tapi pahala sabar kesabaran kita menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar dan sholat. Sholat jangan pernah ditinggal. Sholat sangat penting. Sholat bukti cinta kita kepada Allah. Sholat bukti kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah itu senang bertemu dengan Allah. Orang yang senang kepada kekasih ingin sering bertemu dengan kekasihnya. Nah, orang beriman itu senang bertemu Allah. Senang bertemu Allah itu sholat sudah tidak lagi beban. Sholat terasa ringan. Sholat mudah dikerjakan.
sholat merasa bahagia pada saat sholat, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita bahagia waktu sholat, itu insya Allah bukti kita dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah, urusan-urusan dimudahkan oleh Allah, hadirin sekalian. Kita dekat dengan lurah, ada dapat fasilitas ngurus KTP gampang. Kita dekat dengan camat, fasilitasnya lebih besar lagi. Kita dekat dengan presiden, bisa kebal hukum kayak buzzer. Ya, jadi ada kemudahan dekat dengan. Nah, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu enggak benar itu. Jadi kebal hukum itu enggak benar. Jadi hadirin sekalian, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah pencipta seluruh jagat raya ini, tentu sangat mudah buat kita, hadirin sekalian. Kita akan diberi bahagia, hadirin sekalian. Maka sholat benar-benar kita pelihara sebaik mungkin, hadirin sekalian. Mari kita lanjutkan taklim di kitab An-Nasaihud Diniyah ini, masih halaman 41 yang bawah. 51 yang bawah, ya, 51 baris ke 2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqafa, jika dia wukuf, orang yang berhaji itu melaksanakan wukuf, bi arafatin, di Arafah, fal yuksir, maka perbanyaklah minal istighfari, beristighfar pada Allah. Jadi wukuf kan berdiam di Arafah. Nah, diam itu ngapain? Bukan diam, diam saja enggak ngapa-ngapain. Salah satunya banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, allahi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh sayyidul istighfar. Wa du'a'i, berdoa. Jadi istighfar, lalu diantaranya lagi amalannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, doa apa saja kita mohon, yang kita inginkan, mohon pada Allah. Itu waktu yang diijabah. Wukuf itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru'u, penuh dengan kerendahan hati. Wal buka, wa tadarru'i, penuh dengan kerendahan hati. Wal buka'i, menangis, menangis karena takut kepada Allah. Wal yas'al, dan mintalah Allah kepada Allah, bisitkin, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Waroh batin, penuh kecintaan pada Allah. Wa iqbalin, menghadap pada Allah, hatinya menghadap. Jangan doa kita mohon kepada Allah hatinya kemana-mana. Doa mohon pada Allah hatinya di pasar. Doa mohon kepada Allah hatinya ngitung duit. Maka gak mungkin dikabulkan orang yang hatinya lalai. Jadi menghadap kepada Allah pada saat doa. Wa inabatin, dan posisi kembali kepada Allah. Berdoanya kepada siapa? Untuk siapa? Linafsihi, pertama untuk dirinya sendiri. Jadi kita mohon kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang kita inginkan apa? Mohon. Yang kita cita-citakan apa? Mohon. Yang kita bayangkan ingin mendapatkan, mohon pada Allah. Waliwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Jadi jangan lupa mohon kebaikan untuk kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, mohon ampunan dan kasih sayang Allah diberikan kepada kedua orang tua. Doanya sudah sangat populer. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu kita mohon pada Allah. Wa ahbabihi, orang-orang yang kita cintai, orang teman dekat kita, orang yang sehari-hari bersama kita, kita mohonkan, hadirin sekalian, mohon kebaikan untuk mereka. Jadi kalau haji,
ada orang yang nitip doa, nanti saya doain ya, nanti saya doain ya, doanya diwukuf. Yang utama doanya diwukuf. Kalau umroh doanya di Masjidil Haram, di Masjidil Haram boleh waktu tawaf, boleh waktu tawaf, pokoknya di Masjidil Haram, boleh waktu di sholat hadirnya sekalian, boleh di raudhah. Tapi kalau haji utamakan diwukuf hadirnya sekalian. Jadi orang-orang yang nitip doa, nanti doakan saya ya, nanti doakan saya ya. Lalu kita doakan itu di wukuf hadirin sekalian. Itu paling diijabah hadirin sekalian. Dan doa yang baik itu doa yang orang yang didoakan gak tahu. Itu lebih diijabah lagi hadirin sekalian. Facebook. Hah? Oh, doa di Facebook. Tanya kan? Iya. Gimana Ustaz? Hah? Doa di Facebook. Boleh juga daripada ngomong jorok di Facebook. Iya. Jadi tetap bagus. Jadi doa di Facebook juga bagus. Iya. Walika fatil muslimina, dan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi doa di wukuf itu untuk diri, untuk orang tua, untuk yang kita sehari-hari, terutama yang kita dekat dengan kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Doanya apa? Bisolahi jami'il umuril ukhrawiyyati, untuk kebaikan seluruh urusan akhirat wad dunyawiyyati, dan urusan dunia. Jadi urusan akhiratnya didoakan, urusan dunianya juga didoakan. Jadi jangan hanya dunia saja, tetapi dunia akhirat. Di antaranya ada juga yang pesan, tolong panggil saya. Nah, panggil saya itu juga boleh, tapi juga sebaiknya doakan. Mudah-mudahan teman yang sering bersama saya, engkau beri anugerah bisa pergi haji seperti saya. Nah, mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Fa innahu karena sesungguhnya dia, orang itu, yas'alu, sedang memohon, kariman, zat yang maha mulia, jawadan, zat yang maha pemberi. Jadi zat yang murah, dermawan, jawadan, zat yang dermawan. Jadi kita ini sedang memohon Allah yang maha memberi, Allah yang maha mulia dan senang memberi hadirin sekalian. Biadihi, di dalam genggamannya, al khairu, kebaikan, kulluhu, seluruhnya. Jadi di dalam genggaman Allah itu seluruh kebaikan. Ketika kita memohon, kita jangan memikirkan, ah saya ini pasti gak bisa, ain saya ini pasti gak bisa. Ketika memohon Allah, lihatlah kemampuan Allah. Apa yang gak bisa buat Allah? Semua bisa. Maka ketika kita memohon, melihat kemampuan Allah, berarti semua bisa. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu diijabah, yaitu di waktu wukuf ini, jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan miliknya lah, khazainus samawati, gudang-gudang perbendaharaan langit, wal ardi, dan bumi. Seluruh yang ada di langit milik Allah, seluruh yang ada di bumi milik Allah. Sehingga sangat mudah doa itu tercapai kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di wukuf usahakan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mauqifu, tempat ini adalah a'zamul mawaqifi, seagung-agungnya tempat, al-islamiyati, menurut Islam, wa ajma'uha, dan paling mengumpulkan keagungan. Jadi keagungan-keagungan dikumpulkan, paling agungnya adalah wukuf di Arafah. Jadi ada tempat ijabah, ada waktu ijabah. Nah, semua tempat dikumpulkan, yang paling utama masih unggul wukuf. Semua waktu-waktu diijabah, dia wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, paling unggulnya wukuf di Arafah hadirin sekalian. Jadi wukuf itu paling utamanya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di wukuf kita bengang-bengong saja, maka sangat rugi hadirin sekalian. Wa yahduruhu min malaikatillahi
dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi malaikat-malaikatnya Allah kumpul pada waktu kita wukuf, malaikat juga kumpul. Wa ibadihi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh kumpul, hadirin sekalian. Khalaiku, makhluk-makhluk Allah kumpul. Maksudnya makhluk itu jin-jin muslim kumpul, hadirin sekalian. Layak sunnah yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi sangat banyak orang-orang soleh kumpul di sana, sehingga paling mengumpulkan seluruh tempat dan seluruh waktu berdoa, paling utamanya adalah wukuf di Arafah, hadirin sekalian. Kita dalam posisi merendahkan diri kepada Allah, kemudian insya Allah doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama niat haji, lalu niat umrah. Kalau umrah itu bedanya dengan haji hanya wukuf. Umrah gak ada wukuf, haji ada wukuf. Haji itu ada rukun, ada wajib. Rukun itu hak wajib ditinggalkan, kalau ditinggalkan wajib dikerjakan, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, wajib dikerjakan, kalau ditinggalkan dia membayar dam. Dam itu denda, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi untuk haji ada rukun, ada wajib. Dalam ibadah-ibadah lain rukun dan wajib itu sama. Rukun puasa sama dengan wajibnya puasa. Rukun sholat sama dengan wajibnya sholat. Untuk haji itu ada dua, rukun tersendiri, wajib tersendiri, hadirin sekalian. Waqad warada annallaha ta'ala, sungguh telah diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yubahi, membangga-banggakan, bi ahlil mawakifi, orang-orang yang wukuf di Arafah, membangga-banggakannya, ahlas samai, kepada para penghuni langit, berarti kepada para malaikat. Jadi Allah membanggakan, ini si fulan hambaku yang soleh sedang wukuf di Arafah. Semua dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mudah orang wukuf itu, hadirin sekalian. Wukuf dia bisa, itu bukti kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushhidu, dan disaksikan malaikatuhu, malaikat-malaikatnya Allah, ala annahu ghafara lahum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka. Jadi Allah menyaksikan, wahai para malaikat, saksikanlah, saya mengampuni seluruh yang ada, yang sedang wukuf di Arafah ini. Sebetulnya bukan hanya seluruh yang ada wukuf di Arafah, disebutkan nama-namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukti Allah membanggakan di hadapan para malaikat, hadirin sekalian. Akni yang saya maksudkan dengan mereka adalah li ahlil mawkifi, orang yang berwukuf di Arafah. Jadi orang yang berwukuf di Arafah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qabila, menerima, muhsinahum, kebaikan-kebaikan mereka. Wa zahab, wa wahaba, dan mengganti, musi'ahum, keburukan mereka, limuhsinahum, dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi keburukannya Allah rubah dengan kebaikan. Jadi keburukan-keburukan mereka yang pernah dilakukan dihapus, diganti dengan kebaikan. Jadi biasanya orang yang haji mabrur akhlaknya berubah karena Allah yang merubahnya, hadirin sekalian. Wa fi ba'dil athari, dan dijelaskan di dalam sebagian asar. Asar itu perkataan sahabat. A'zamun nasi, paling agungnya manusia, zamban, dosanya, man adalah orang, waqofa yang wukuf, di arofatin, di arofah, fazonna, lalu dia menyangka, annahu lam yufaru lahu, dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia udah wukuf, udah benar wukufnya, udah wukuf di Arafah, dia menyangka saya masih enggak diampuni oleh Allah. Nyangka enggak diampuni itu dosa paling besar, hadirin sekalian.
Jadi jangan sampai nyangka akdos, jangan sampai nyangka dosanya masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah hukum, maka Allah pengampun penyayang. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita menganggap diri kita tidak diampuni pada saat selesai wukuf, itu adalah dosa yang besar, hadirin sekalian. Jadi semua dosa orang yang wukuf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap dosa kita belum diampuni kalau kita sudah wukuf di Arafah. Jadi niat haji, tapi haji sekarang dananya juga udah gak ada, hadirin sekalian. Nah pendapat saya sekarang, kondisi sekarang ini dana yang diambil pemerintah itu sebetulnya kita tidak jadi wajib, kita mampu menyetorkan. Kita gak menyetorkan tidak dosa, karena dananya diambil sama pemerintah. Jadi kondisi sekarang ini ijtihad saya tidak wajib, kecuali berjalan normal. Orang yang haji pada saat berangkat tidak kesulitan, terus normal. Nah sekarang dana hajinya habis, lalu orang kesulitan, udah bayar tapi belum tentu berangkat, maka kita tidak wajib menyetorkan. Jadi sekarang ini, kondisi sekarang tidak wajib menyetorkan, meskipun kita mampu menyetorkannya, tidak berdosa. Karena kondisinya seperti ini, dananya dipakai pemerintah habis, maka tidak menyetorkan meskipun kita mampu tidak berdosa. Beda dengan kondisi normal, beda dengan ketika orang haji dananya dari pemerintah ada, dana kita sendiri, itu kurang lebih, hadirin sekalian. Waja'a fil khobari, datang di penjelasan di dalam hadis Rasul. Hadis Rasul, khobar itu artinya hadis Rasul. Jadi hadis bisa namanya sunnah, redaksinya sunnah, bisa redaksinya hadis, bisa redaksinya khobar. Jadi waroda ja'a, datang fil khobari, keterangan di dalam hadis Rasul. Anna iblisa, bahwa iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, la yuro asgoru, tidak terlihat lebih kecil, wala adharu, dan tidak lebih merasa terusir, wala abubatu, dan tidak merasa lebih marah, minhu, daripada pada saat Arafah ini. Jadi iblis itu pada saat wukuf di Arafah, dia jadi kecil, dia jadi terusir, dan dia jadi sangat marah, hadirin sekalian, karena semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumi arafata, di hari Arafah. Wa ma zalika illa bikasrati ma yura min, hal itu tidak lain karena disebabkan banyaknya yang diberikan oleh Allah, min tanazzulir rahmati, berupa turunnya rahmat, wa tajawurillahi anil muslimina, ampunan Allah, anil muznibina, ampunan Allah bagi orang-orang yang berdosa, minal waqifina di Arafata, kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi iblis itu sangat kesel, kemudian dia posisinya terhina, dia posisinya kecil pada saat 9 Zulhijjah, hadirin sekalian, karena semua orang-orang yang wukuf dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap niat haji, hadirin sekalian. Niat enggak boleh putus meskipun kondisi sekarang ini. Insyaallah tetap kemudahan urusan itu tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.